Tidak, garam ini kayak gini nih. Nggih, asalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Ayu. Nggih, sehat Bu. Alhamdulillah sehat lati batuk. Nggih, alhamdulillah minum yang anget-anget dulu. Saya kemarin sudah Musim mriki. Oke, saya Semarang juga hujan terus, terus kemarin juga habis pilek, es. akhir tahun, es, mumet ke sana, mumet sini. <laughs> Tapi tetap semangat aja, wis dilakoni kondisi kepiye piye. <laughs> bu, nge, eh, saya siap-siap kedap kalian nenggo Pak Her, kalian Bu Dian, oke bu, nembek mata si sinyal nih. Game buatan nonton, nonton. es <laughs> raro Selamat pagi Bu Ayu. Oke, pagi Bu Dia. Katanya sedang senam sudah selesai. <laughs> sudah, sudah Ibu. Ini, ceket, iya, ceket, iya ceket, saya, saya, ceket, saya tuh semalam dapat telepon jam 10 malam dari kantor, katanya diminta ke kampus setengah delapan. Terus saya langsung WA Pak Her, Pak Her, Pak Her. PMO-nya di cancel dulu karena saya harus ke kampus. Tapi terus jam 6 tadi dihubungin nggak jadi. Ya sudah, saya saya tetap PMO tapi saya undurin setengah jam. Jadi yang semula jadwalnya setengah 8 terus ke jam 8 gitu. Hmm, ya kadang apa -apa. ya kita suka dapat seperti itu panggilan-panggilan. yeah <laughs> Halo, assalamualaikum Bu Ayub. Ge, waalaikumsalam Pak Her. Ada HP ini. Buat nopo-nopo. Ngebiror. Ge, sudah selesai senamnya. Salam. Mendat unjuan-unjuan Rie pripun monggo. Ambil itu handphonenya disenderin dulu Pak, biar nggak nggak goyang-goyang, nggak kemeng kalau dipegang-pegang. Ini di laptopnya anggerja anu mesti ada niki lepas biasa jadinya nge buatan nge-gay -nge, buatan apa-apa Pak yang penting nyambung mawon game Monggo dicari dulu posisi ternyaman duduk dulu tenang terus kita seger mulai persiapan pakaian tadi enggak perlu monggo dicari dulu posisi nyamane Pak enggak apa-apa masih belum jam 8 juga Tadi Pak Tanto sudah saya japri sudah saya infokan untuk bergabung di Google Meet itu sudah anu tadi menunggu ngoten Gua oh, nopo. Nggih, okay. kita menunggu Pak Har posisi sudah enak. Terus kita mulai saja kalau untuk Pak Tanto sunah mboten nopo-nopo yang penting saya sudah menginformasikan, sudah mengundang seperti itu. Jadi, untuk PMO kan ada, ada pengawas, namun karena diseragakan dengan pengawas sangat terbatas, jadi punya sekolah binaan yang sangat banyak, mungkin juga waktu dan yang lain-lain. Gitu, Pak. Oke, saya mulai mawon, nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Sugeng Enjang Ripon kabarnya Rada lelek-lelek Ibu Oke okay. Sama saya kemarin juga habis pilek ini Oke okay. Ibu Karena cuaca okay. Cuaca akhir tahun Eh jantanan Tapi tetap harus Keep smile <laughs> Di smile-smile kayak Gih, Bapak Ibu alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat hidayah dan barokahnya saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dari SD Negeri Jete 1 Sragen untuk melaksanakan PLO bulan November. Baik, hari ini 8 November 2022 pukul 8. Insya Allah kita akan melaksanakan PMO selama 2 JP, satu setengah jam. Jadi nanti kita selesai 9.30, semoga tidak lebih-lebih gitu. Baik, eh, sebelumnya ini pendampingan kita yang masuk bulan ketiga, nggih Bapak Ibu. Kita PMO juga masuk di bulan ketiga, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. PMO instrumennya sama, pertanyaannya juga sama, dan sekali lagi tidak ada target khusus. Misalnya, kok bulan lalu itu di opsi satu atau di opsi dua, terus bulan ini harus di opsi... Tiga atau di opsi empat, buatan Wonten seperti itu. Jadi prinsipnya, sekali lagi PMO hanya untuk kita mengetahui kabar terbaru selama satu bulan pagi. Uh. Kasih bersama-sama, apa mohon dapat menyampaikan sebulan terakhir apa yang. dalam kegiatan putus-putus ibu putus-putus ibu dan budi belajar satu bulan terakhir kendala-kendala yang dihadapi terkait suaranya putus-putus ibu nggak jelas. Okay. Kurang baik, saya ulangin. Sudah ter... Hilang, Bu, suaranya. Halo? Iya, Bu. Oke. Bake. Hey. Halo ibu, suaranya tidak ada? Tes 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 tes, suara saya apakah masuk bapak ibu? Ya, ya. Masuk ibu. Ini saya coba dulu mematikan video, barangkali jaringan di tempat saya sedang tidak bagus nih. Jadi saya matikan dulu videonya. Oke, Bapak Ibu, silakan Bu Retno dan Bu Dia untuk menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan satu bulan terakhir dan apa rencananya serta kendalanya. Seperti itu, terkait dengan diferensiasi pembelajaran dan Tentu saja kurikulum Merdeka ini kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi bagaimana perkembangannya di bulan ini? Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan? Bu Retno atau Bu Dia dulu. Iya Ibu. Anu, kalau saya kelas 1, kemarin sudah... Belajarnya udah sering keluar lah, sering di luar ruangan maksudnya. Oke. di luar ruangan itu apa yang dilakukan ke, ke kalau pas pelajarannya nyambung sama materi ya, waktu itu pas bahasa Inggris misalnya, saya suruh keluar melihat tanaman di sekitar apa saja yang ada di lingkungan sekolah kemudian ditulis habis itu dicari di kamus bahasa Inggrisnya apa itu untuk yang bahasa Inggris seperti kan ada jenis itu ada sayuran ya kalau di halaman di kebun ada buah itu disebutkan kemudian di bahasa Inggris kan seneng anak-anak ada juga waktu itu pelajaran bahasa keluar lihat-lihat hampir sama juga materi baik kalau peraga G kalau di dalam. Iya, Bu. Oke, alat peraga yang Ibu lakukan eh yang Ibu gunakan sejauh ini apa saja, Bu? Di luar ya tanaman-tanaman itu, Bu. Kalau di dalam pakai kertas buat bangun datar, gunting-gunting, kemudian dilem. Ada buat apa itu gambar bagi kertas yang warna-warni itu anak-anak gambar kemudian digunting kemudian ditempel oke nge, baik ibu sampun mersani capaian pembelajaran untuk kelas 1 nggih mata pelajaran mata pelajaran iku bidang studinya Ah. sudah ada, ada print printan atau pripun yang ya, keputusan menteri 5.6 keputusan ya. menteri capaian pembelajaran untuk bidang studi ini seperti bahasa Indonesia ada bu tapi Cobi, ibu eh, pembelajaran dibuka iya. Wenyimaa satu peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Yang dua, peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar, serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media, audio, teks, aural, atau teks yang dibacakan, atau didengar instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi untuk menyimak, nggih, uh, yang itu kalau saya nggak keliru capaiannya itu kayak satu paragraf gitu itu bu? Atau sebentar, sebentar nggih saya coba bukakan di materinya supaya uh, nyamaan persepsi mawon makanya ini, Halo, ini. Halo, Halo. Halo, HP ini dengan pak. Oke, ini saya coba share screen terlihat button nggih. Oke, okay. okay, Ini share, saya coba share screen terlihat button nggih. Bapak Ibu, kecil-kecil, Bu. Sudah muncul, Ibu. Oke, okay. nggih. Ini juga di folder PKP HP saya juga sudah kirim ke Bapak Ibu eh. tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum eh, belum punya nanti bisa saya kirimi kembali jadi Pak her niki nyuruh tolong, kalau misalnya sekolah belum mencetak ini dicetak dulu jadi keputusan Menteri Pendidikan nomor 56 garing M garing 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ini di dicetak. Nah, kemudian sebenarnya itu juga ada putusan baru nih, terkait dengan perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum ini nomor 33 garing H tentang capaian pembelajaran kepada anak usia dini yang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kurikulum merdeka. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu bisa dicetakkan Pak Her kalau misalnya sekolah sudah ada. Pripun? Sudah ada ini. Oh, nge, sudah ada nggih. Nah, ini jadi yang tiga tiga ini yang terbaru. Ini saya coba bukakan dulu sekedar. Oke. Okay. Banyak banget. iya hai, HP-nya kan tidak laptop ya ah. Gih, um, tamanya bapak ibu mengetahui sudah mengetahui terkait dengan capaian pembelajaran yang ada di aturan ini, Nge, bapak ibu coba dicetak untuk yang lima lima dan nomor tiga tiga ini. Mutan mawon. Jadi terkait dengan metode pembelajaran, kalau misalnya dirasa lebih anak-anak sukanya apa itu kan terkait dengan diferensiasi pembelajaran, pembelajaran yang bervariasi. Nah itu dicoba, namun tetap diperhatikan terkait dengan capaian pembelajarannya anak apakah sudah mencapai atau belum dan ini kan masuk di pertengahan gitu, setelah PTS lalu kemudian menuju ke akhir semester ini eh, seperti apa jadi bisa dilakukan assessment assessment formatif dahulu pada kelas bapak ibu gitu Oke, okay, eh, Bu Retno terkait proses pembelajaran yang berdiferensiasi untuk kelas 1 ada yang ingin disampaikan lagi atau ada kendala yang dirasakan atau dospun pundi, Bu? Masih Kalau ada? kendala mungkin enggak ada, Bu, tapi saya mesti belajar lagi soalnya saya pegang kelas 1 baru semester ini. Ngaten, nggih, 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 Oke, okay. mau nopo, nopo bu nanti sambil di kalau saya pegangannya itu tadi yang keputusan-keputusan tersebut hmm. mungkin kalau misalnya dicetak bisa khusus untuk yang SD saja jadi tidak awang-awangan karena halamannya hmm. banyak sekali hmm. gitu. Oke okay, baik, oke okay, monggo Bu dia, pripun bisa disampaikan untuk kelasnya Bu dia terkait penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi sejauh mana bulan ini silahkan ya, ibu untuk di kelas 4 dalam aduh, dalam pembelajarannya saya selain mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil terus kita juga menggunakan alat peraga kayak main mapping itu bu, kita, jadi kita me, menjodohkan menjodohkan itu terus selain itu kemarin juga untuk pelajaran ipas materinya kan eh, apa itu, kita men, anak saya saya ajak ke kebun terus saya minta mencari bentuk-bentuk daun itu bentuk-bentuk daun terus anu di perkelompok kita cari macam bentuk-bentuk daun terus di digambar kemudian daunnya itu disimpan untuk dibuat herbarium seperti itu ibu kemarin ternyata anak-anak juga antusias antusiasnya juga lumayan tuh gitu. Sudah, okay, okay. Bu. Oke, Bu Budia dulu pada saat nggih okay, sugeng rawo Pak Tanto. Nggih, okay, matur nuwun. Pripun kabarnya Pak Tanto? Baik, Bu. Nggih. Yeah. Yeah, ada kegiatan-kegiatan yang lain, tapi uh, insya Allah nanti bisa bersama-sama. Ya, yeah. Nge, Pak Tanto, kemarin pada saat lokakarya pengawas itu saya juga mendapat informasi dari Pak Aryadi kalau namanya Bapak itu tidak ada. Nah, terus kemarin sudah saya sampaikan juga ke panitia kalau pengawas dari JT1 tidak ada begitu. Terus panitia ya hanya menyampaikan, oh mungkin apa datanya ya Bu dari dinas karena kami peroleh datanya dari dinas belum diupdate seperti itu. Tapi nama Bapak sudah dicatat jadi barangkali ke depan ada loka karya pengawas lagi mungkin sudah sudah masuk Pak gitu kalau misalnya ke depan saya saya tidak hafal jadwalnya nih kapan ada lagi untuk loka karya pengawas kalau misalnya besok ada tapi kok nama Bapak itu tidak ada mungkin bisa follow up ke dinas, Pak, gitu. Nah, saya ye. kurang tahu kalau di dinas siapa gitu. Kemarin, di kelas saya itu ada sembilan pengawas yang rawuh gitu. Nggih, nggih, Pak. G nggih, nggih, rawuhnya ini. Saya sedang PMO, saya lanjut dulu. Nanti, sekiranya ada yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak tambahkan mau mawon nggih ya, Pak Tanto Iya Bu, mlebu ganjil dulu. Nggih, matur nuwun. Baik, eh Budia ya, untuk kelas 4 itu bagaimana menurut Budia ya, di kelasnya Budia ya, terkait ini kan masuk di tengah semester nih, ya, mau akhir semester. Itu kira-kira anak-anaknya Budia ya, itu dari dari jumlah anak misalnya ada 30 berapa persen yang belajarnya sudah baik atau adakah anak-anak yang jadi concern atau perhatiannya Budia seperti misalnya di beberapa sekolah kan ada yang menerima anak inklusi atau anak yang memang sakit berkebutuhan khusus nah adakah anak-anak tersebut di kelasnya Budia? Iya ibu ya sebenarnya ada anak yang bukan bukan termasuk kebutuhan khusus mungkin ibu nggih. Tapi dia itu kalau dikasih tugas gitu dia nggak nggak mau mengerjakan. Terus dia cenderung suka usil sama temennya malah kalau ada temennya yang mengerjakan dia dia malah sering mengganggu itu ibu. Terus anu sebenarnya dia mampu dia mampu bisa baca, bisa nulis, dia mampu cuma ya itu tadi faktor e, males malas itu Ibu. Sudah saya dekati, saya bimbing, kalau kalau didekati guru itu dia mau. Cuma nanti kalau saya pindah ke teman yang lain gitu dia berhenti lagi, enggak mau mengerjakan lagi itu ada Ibu. Terus apa tadi? Oh, mau. yang capaiannya belum baik, belajarnya iya, belum iya. baik. Yeah. Nah itu berarti uh, jumlah anaknya Budia satu kelas ada berapa, Bu? Ada dua enam, Nah kira-kira yang rada bermasalah belajarnya itu hanya si anak itu aja satu atau ada kelompok lainnya? -lain. ada mungkin tiga atau empat anak ada itu, Bu ada yang perlu bimbingan khusus lagi gitu. Sebenarnya mereka mampu, cuma gitu itu faktor itu loh suka telepon gitu, <laughs> suka mengganggu temennya gitu loh. Berarti biasanya kalau ada anak seperti itu, dia ya coba ditanya, didekati seperti itu dulu, gih. Oke, baik. Gih, untuk kelas empat ini pelajarannya apa saja ya Bu? Ada ipas matematika, bahasa Indonesia, PKN, agama, olahraga, sama bahasa Jawa. Oh ya, bahasa Inggris. Oke okay, oke. Okay. Nah itu dari mata kuliah mata pelajaran itu semua menurut menurut Budiah itu anak yang paling kayaknya di kelas secara umum pelajaran-pelajaran mana yang kayaknya anak tuh sulit menerima atau mencernanya rada susah karena terkait materi baru itu kira-kira mata pelajaran apa aja, Bu? Kalau yang paling itu matematika. Matematika, Ibu. Hmm. Matematika dan bahasa Jawa. Oh malah bahasa Jawa bu? <laughs> ya mungkin karena gurunya nggak begitu. <laughs> oh kromo yang bilang gitu. Oh alam. <laughs> tak kira itu malah IPAS juga. Karena kan IPAS kan kayaknya baru banget nih. Yeah. Sebelumnya yeah. kan nggak ada gitu oke berarti kalo, tetap kalau untuk ipas kan sering untuk praktek ibu jadi anak kan malah suka gitu loh malah seneng itu oh gitu gini berarti tetap yang masih menjadi kayaknya momok anak-anak dari dulu sampai sekarang matematika itu kayak nggak tergantikan oke okay. g baik bu dia uh, bu Retno, kemudian Pak Haryadi, mohon bisa diceritakan, disampaikan peran bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, manajemen terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka ini, Pak di jt satu. Monggo silahkan. Terima kasih. Hmm. Suaranya kok kecil sekali, gini, Pak. Gih, rada kecil itu, Pak. Di saya primanya kok kecil ya. Atau, atau di, atau di mana dulu, Pak? misal atau didekatkan dengan dengan speakernya halo ibu halo Ye. nah sudah jelas pak nah sudah jelas eh, terima kasih waktunya Bu Ayub untuk di SDGT 1 ini sudah mulai berjalan untuk eh, kami selaku kepala sekolah yang telah merencanakan dalam kurikulum yang kami juga mengkoordinir dengan Dewan Guru. Selama ini yang telah kami rencanakan dan yang telah kami lakukan, praktek bagi yang telah kami lakukan, se untuk mengevaluasi, untuk mengevaluasi program ini kami setiap Senin sehabis upacara Ibu kami melaksanakan evaluasi dan refleksi untuk kegiatan satu minggu ke depan. Jadi setelah selesai upacara bendera, kami memohon waktunya untuk Bapak Ibu Guru untuk briefing di kantor atau di ruang guru untuk melaksanakan kegiatan dalam minggu satu minggu yang akan datang. Jadi kami briefing itu jadi apa saja yang harus dilakukan oleh kegiatan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru. Itu termasuk kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun P5-nya. Itu untuk praktek baik yang kami rencanakan dan refleksikan itu. Dan untuk kami juga melaksanakan pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru melalui komunitas praktisi kecil yang kami baru pada guru uh, untuk yang ikut PKP ini, Budia sama Burno, untuk melakukan uh, istilahnya perencanaan atau apa saja yang harus dilakukan sebagai guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kami belajar bersama, bersama Budia sama Bertno, Ini termasuk tadi untuk uh, Permendikbud nomor 56 tentang CP dan saya sudah kami print outkan Ibu, sudah kami bagian pada masing-masing guru Budiah maupun Burno sudah itu termasuk di situ dan modul-modul yang sementara masih berupa yang disediakan pemerintah namun untuk ibu guru berdua saya untuk memodif itu saya serahkan sepenuhnya kepada guru kelas 4 dan guru kelas satunya dan untuk kegiatan berikutnya Eh, itu kami selalu menyarankan dalam pembelajaran itu selalu untuk menggunakan eh, metode ataupun alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam minggu, satu minggu ke depan, itu sudah kami sampaikan. Dan kemarin dalam rapat, kalau rapat kami namakan pembinaan secara klasikal atau keseluruhan sudah kami sampaikan karena pada hari Senin kemarin itu ada acara rapat eh, acaranya banyak sehingga pada hari Jumat kemarin kami mengadakan rapat bersama dewan guru termasuk di situ saya sampaikan secara kegiatan secara keseluruhan di SDN 1 mulai dari kegiatan sholat duha berjamaah, sholat wajib, sholat duhur berjamaah ini sebagai kegiatan budaya di sekolah agar terjadi budaya di sekolah, termasuk jumat bersih, jumat amal itu kalau selaku guru agamanya kami untuk kegiatan keagamaan, sehingga itu menjadi budaya sekolah juga. Pada hari ini, Selasa, kita melaksanakan senam pagi itu sebagai kegiatan yang dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi budaya sekolah itu. Dan selanjutnya, kami untuk P5-nya kemarin, kami sudah membuat undangan kepada narasumber yaitu dari PPL pertanian kebetulan di desa Jedes ini ada petugas PPL Kabupaten Sragen Ibu. Jadi kemarin mengundang karena sebenarnya untuk jadwal P5 itu kami kelompokkan pada hari Sabtu. Namun untuk P5 ini karena narasumbernya secara kedinasan itu hanya lima hari kerja sampai Jumat sehingga kami memberikan undangan pada hari Kamis nanti jadi untuk uh, untuk bagaimana cara menanam greenhouse uh, menanam tanaman di greenhouse greenhouse secara baik dan benar melakukan sehingga anak-anak mendapat bekal dalam menanam nanti terjun di masyarakat gitu dan untuk melibatkan orang tua baik pembelajaran secara umum maupun P5 nya ibu untuk secara umum kami me memberi masukan kepada guru atau kami sudah menyediakan belangko atau buku untuk Komunikasi dengan orang tua murid, kami sarankan yang pertama untuk hasil belajar secara langsung setelah mengadakan asesmen atau penilaian. Hasil penilaian eh, pekerjaan murid itu langsung dimintakan tanda tangan kepada wali murid, dan nanti untuk berkomentar di grup WhatsApp. Terus, yang kedua melalui buku penghubung, buku penghubung ini misalkan si A e, atau misalkan salah satu murid itu kendalanya di matematika, misalkan kelas 1 untuk hitung hitungan baru sam, e, hitung hitungannya masih a, e, dalam matematika untuk hitung hitungan masih ada kendala di penjumlahan, misalkan itu disampaikan di buku penghubung tadi, Bu. Jadi hubung biar ditandatangani orang tua murid sehingga orang tua murid itu mengerti oh anak ini ke kekurangannya di mana gitu. kemajuannya pun juga kami sarankan untuk ditulis misalkan untuk bahasa membacanya sudah lancar menulisnya Uh, mungkin sudah lancar ini kemajuannya. Nah, mungkin kekurangan, ada kekurangan sesuai yang belum uh, bisa dibahas. Indonesia ini disarankan untuk, misalkan, ditulis untuk kekurangannya dalam menulis uh, nama si A. Ini tulisannya masih perlu pembenahan. Nah, ini diserahkan ke orang tua melalui buku penghubung, sehingga orang tua membaca dan ditandatangani agar di rumah dilakukan pembelajaran di rumah itu untuk buku penghubung ibu terus masih katanya dengan buku tugas kami sarankan untuk guru kelas itu kalau membuat e, pekerjaan atau mengerjakan tugas itu ada buku tugas khusus sehingga itu yang ditandatangankan kepada wali murid pada ditulis hari itu ulangan misalkan IPAS kelas 4. Nama ini ditulis di buku itu dalam satu buku khusus punya murid buku tulis saja itu hasil pekerjaan atau hasil evaluasi saat itu anak-anak melaksanakan penilaian sehingga nilainya misalkan 8. Nah, itu nanti dimintakan tanda tangan. Itu nanti sebagai portofolio. Kalau misalkan nanti akreditasi itu biasanya ditanyakan Ibu, Untuk hasil Pekerjaan anak itu. Untuk P5 nya Kami sudah Berjalan untuk uh, Kemarin Dan Kami P5 Anak-anak sudah mulai Mengerti Bagaimana cara merawatnya Karena kami kemarin Mengambil Judul berkebun di sekolah melalui greenhouse anak-anak kelas 1 justru kemarin sudah mulai cara menanam kangkung menyiram kangkung sampai, sampai mengunduh kemarin kangkungnya sudah mengunduh video-videonya sudah saya kami rangkai bu untuk kelas satunya dan nah, untuk kelas 4 itu karena untuk kelas 1 itu kangkung itu tanaman yang paling mudah yang penting anak Mau tertarik dulu dengan tanaman dulu. Untuk yang kelas 4 ini, memang tanaman yang agak sulit, Ibu. Termasuk cabai itu. Kalau tidak, cabai itu tanaman yang familiar, tapi itu sulit, Ibu. Untuk dikembangkan, kalau yang satunya terong, itu agak bandel, jadi dia tahan terhadap hama. Walaupun perlu perawatan, itu, tapi bandel lah untuk anak untuk perawatan cabenya ini nanti kami akan lebih jelasnya untuk pembekalan anak setelah narasumber nanti pada hari Kamis yang akan datang. Mungkin itu saja dulu Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kalau lebih ada pertanyaan lagi insya Allah kami untuk menjawabnya. Terima kasih Ibu waktu saya kembalikan. Terima kasih nge eh, matur nuwun Pak Aryadi, Bapak Ibu terkait dengan program ini, program sekolah penggerak ini sebenarnya kemarin sempat ada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang menanyakan, "Oh, so, maaf, maaf, Bapak pengawas." Jadi, ketika saya loka karya dengan pengawas, itu ada salah satu dari bapak pengawas. Saya kebetulan lupa namanya, tapi bapak beliau menyampaikan kalau sudah mau pensiun gitu. Terus bertanya sebenarnya program ini sekolah penggerak ini nanti ada raportnya enggak atau mereka dinilai tidak atau capaian khususnya apa nah terus kemudian kami follow up tindak lanjuti pertanyaan tersebut ke BBGB sebenarnya apa nanti di akhir yang ditagih yang diminta karena kalau sejauh ini setahu saya ya terkait kurikulum merdeka. Yang penting sekolah sudah melaksanakan, menerapkan terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 di tahun pertama kurikulum merdeka dan yang paling jadi kornya kan ada proyek tersebut. Namun ternyata ini saya coba share screen. Jadi Pak Haryadi dan juga Bapak Ibu semua jangan sampai terlewat untuk guru-gurunya mengakses e, PMM, nah, jadi di sini ada data yang ditarik sekolah e, aksesnya dengan akun belajar ID. Jadi, pihak BPMP yang dulunya LPMP itu menarik data. Tentu saja, setiap berkala. Jadi, di sini tipe sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini ada yang sekolah penggerak, lalu kemudian ada tipe pilihan satu mandiri belajar dan pilihan dua mandiri berubah. Di sini ada data jumlah guru itu 706, jumlah guru menonton video 444, jumlah guru mengerjakan kuis, jumlah guru submit refleksi, jumlah guru memulai post test, lulus post test, aksi nyata. Nah, ini ada semua datanya. Nah, di sini untuk topik-topiknya ini juga ada jumlah sekolah yang masuk ke pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi kalau kita buka PMM itu kan ada pelatihan mandiri. Nah, itu ada topik-topiknya. Di sini sekolah selesai topik 1, selesai topik 2 sampai topik 5. Nah, dari data sekolah tadi yang ini ada 706. Nah, ini ada yang masuk ke pelatihan kok 706. Jadi datanya 8000 sekian ini ya sekolahnya 8174 itu jumlah sekolah yang masuk ke pelatihan mandiri baru 774 sekolah. Nah, ini data-datanya. Nah, kemudian ini saya share untuk untuk seragen guys, sekedap oke nah ini data Excel untuk seragen ada di sini Kabupaten Seragen saya coba cari jetes oke okay, okay. ini nah ini saya coba cari tulisan jetis di sini adanya jetis dua dan jetis tiga kalau saya cari di sini jetis satu nah ini belum ada jadi ini ada data satu seragin ke Bapak Ibu mungkin ini dari mulai Pak UTK sampai sampai SD gitu. ini kemarin kami minta data ini supaya kami juga bisa memberikan kepada sekolah dampingan kami gitu jadi kalau enggak diminta BPGB tidak memberikan nah ini untuk JT1 Data atau terekam di datanya, mereka itu belum pernah mengakses PMM, jadi mungkin bisa diagendakan setelah ini, Pak. Her untuk dicoba dipelajari dulu terkait dengan PMM-nya, gitu ya, dicoba untuk pmm nya masuk ke topik ke pelatihan mandiri kemudian coba diselesaikan dulu sampai topik lima tadi gitu di supaya terekam saya juga kalau misalnya mencari nih saya coba nih eh tunggul dua tunggul. Nah, dampingan saya tunggul dua itu kok ya belum ada. Ini misalnya yang ada baru tunggul satu, tunggul empat, terus kemudian di sini Wonokerso saya tuh Wonokerso tiga, ini Wonokerso satu dua. Jadi mungkin belum tahu atau sudah pernah diinformasikan dari dinas, saya kurang tahu, tapi saya baru menyampaikan saat ini, gitu, karena data ini juga baru kami miliki. Kalau kami tidak follow up, jadi bapak ibu diagendakan untuk mempelajari PMM yang ada di handphone. Login, gitu. Login menggunakan handphone. Jadi supaya terekam sekolahnya pernah mengakses dan diselesaikan sampai ke topik yang kelima. Natan, mohon, mohon maaf ibu, izin izin memotong sebentar. Geng geng geng, monggo monggo pak, Pripun, pak. Mohon maaf, Ibu. Kalau dt 1 belum ada, terus Tunggul 2 belum ada, dari wono kerso 3, mungkin Mojokoro, semua sekolah penggerak belum masuk. Karena itu gini, Ibu. PMM itu kemarin disampaikan bahwa sebelum kurikulum Merdeka ini dilaksanakan, bagi sekolah penggerak itu termasuk dalam sekolah penggerak sehingga untuk yang lainnya yang sekolah penggerak itu untuk memilih untuk IKM itu pilihan satu pilihan dua dan ada pilihan tiga sehingga di sekolah penggerak kemungkinan itu belum tidak tercantum di situnya gitu sehingga datanya tidak masuk ke situ Sebenarnya kami dari teman guru, kami sudah mengirim secara baik itu aksi nyata sampai eh, pemahaman itu sudah pada eh, topik 45 Ini sudah kami kirim Ibu, tapi datanya belum masuk. Oke. Ini mohon maaf, ini atau mungkin ini hanya sepengetahuan saja, saya saja yang saya dapati. Ini kelihatannya kemarin itu PMM itu ditekankan pada sekolah lain yang bukan sekolah penggerak itu untuk memilih satu Merdeka pilihan satu apa tadi? Terus? Geng-geng, sekedap sekedap uh, Pak Her di handphone tapi handphonenya ini sedang untuk itu ya, sedang untuk uh, meet geng. Jadi, data yang saya tampilkan tadi, Pak Her, itu data satu seragen, data sekolah satu seragen, dari mulai TK, eh dari mulai PAUD sampai ke SMK, dari mulai PAUD sampai ke SMK, baik negeri maupun swasta. Baik yang tipe sekolahnya adalah sekolah penggerak maupun yang tipe pilihan satu atau yang tipe pilihan dua. Jadi ini ini saya tampilkan lagi, coba saya jelaskan dulu. Jadi ini data satu seragen, seluruhnya data dari seragen, ya ini kabupaten seragen setnya sampai oh banyak banget sampai 800 berapa ini terakhir. Nomornya tuh sampai di sini 819. Jadi ini data sekolah yang mengakses PMM. Jadi kalau Bapak Ibu itu sekarang megang handphone karena pmm itu hanya bisa di hp android nih nah itu ketika masuk klik beranda nah di situ ada tulisan pengembangan diri nah kemudian diklik pelatihan mandiri nah terus di sini ada yang pertama modul ini modul-modul seri pelatihan, webinar, terus kemudian ada di atas itu tulisannya topik. Nah, topik kemudian aksi nyata. Nah, ini dari mulai yang paling atas Merdeka Belajar misalnya diklik aja. Nah, nanti muncul di handphone itu muncul modul pelatihan 1, 2, 3, 4, 5, terus aksi nyata, seperti itu. Jadi mungkin melalui akunnya sekolah itu bisa dipelajari dulu Pak pelan-pelan. Misalnya bulan depan hanya topik satu. Oh ya nggak apa-apa yang jelas selama satu tahun nanti itu topik lima selesai dan aksi nyata intinya semuanya selesai. Jadi bukan mungkin ada miskom atau seperti apa saya kurang tahu informasi yang Bapak terima atau yang dari dinas terima yang jelas pihak LPMP kemudian BBGB itu menarik data kita sekolah mana saja yang mengakses PMM dan ini terekam. Jadi misalnya ini SD Birul Walidain Muhammadiyah Tanon. Ini dia tipe sekolahnya sekolah penggerak. Gitu. Ini terekam oh jumlah PTK-nya ada 12 sesuai GTK nggih. Terus di sini statusnya sudah lulus. Terus jadi ini terus yang sekolah penggerak lagi SDIT Darul Hikmah. Gitu terus di sini oh Pak Uden yang lain sampai banyak sekali, Pak. Gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu untuk login dan di di monggo dibagi jadi tidak hanya Budia dan Buretno saja karena di dalam PMM itu kan ada modul. Ada modulnya, ada materinya dan ke depan di tahun depan itu kan tidak hanya kelas 1 dan kelas 4 saja. Tapi bertahap misalnya tahun depan kan kelas 2 dan kelas 5 saja dicoba dikoordinasi dengan guru-guru bapak untuk mengerjakan di PMM itu pak gitu. Jadi misalnya topik satu kok ada lima modul. Oh topik satu misalnya dua guru. Oh besok lagi. Jadi bisa sebagai metode atau cara guru-guru lain mengenal kurikulum Merdeka. Selain tentu saja kemarin sudah mengenal kurikulum merdeka dari IHT begitu. Jadi setahu kami karena data ini kan ada di kami itu sekolah ya capaiannya adalah melalui PMM itu, Pak. Gitu, terekam mengakses, melengkapi, menyelesaikan topik di pelatihan mandiri. Ngoten Pak Her. Iya Ibu, terima kasih untuk informasinya sudah disampaikan kepada kami. Kami kemarin bersama teman kepala sekolah sudah pernah membuka hasil itu, Ibu, itu karena bisa dipantau dari masing-masing sekolah. Namun kami belum masuk, sedangkan itu, Ibu, itu untuk PMM pelatihan mandiri itu sebenarnya sudah di untuk khususnya untuk guru PKP itu sudah dikerjakan saat sebelum IHT. Jadi sebelum program sekolah penggerak ini dilaksanakan untuk IHT itu pertama kali dalam kemarin satu bulan itu hampir satu bulan ibu itu mengerjakan itu Ibu, pelatihan mandiri itu. Jadi di awal sudah lah baru PMM itu disosialisasikan di tiap-tiap kabupaten. Itu sudah sebenarnya kami dari PKP, peserta PKP itu sebelum sekolah penggerak itu pertama kali yang dikerjakan itu adalah itu Ibu. Nanti buktinya saya screenshot apa yang saya kerjakan itu saya sebagai screenshot untuk sekolah penggerak itu sudah mengerjakan dulu sebelum sebelum PMM itu di itu sekolah penggerak sudah mengerjakan lebih dahulu setelah saya buka setelah mendapatkan aplikasi PMM ternyata sama ya cuman kemarin aksi nyata memang kami belum sampai itulah kemarin kami bersama Dewan Guru sudah mengirim aksi nyata yang sudah kami upload lewat e, aplikasi itu, nanti akan saya kirimkan ke Bu Ayub sebagai bukti bahwa kami sudah Dewan Guru sudah mengerjakan itu. Tapi data itu belum masuk pada hasil itu. Kami kemarin sudah mengecek bersama teman guru dari Kepala SDGT-2 karena e, SDGT-2 juga memantau sampai mana hasil dari PMM itu sudah masuk. Tapi untuk kami sekolah penggerak malah belum masuk. Itu ada apa kami juga belum tahu. Nah, sebenarnya untuk kami sudah berusaha mengerjakan karena kemarin dari dinas itu menekankan bahwa untuk masing-masing sekolah mengerjakan itu dan kami suselak, kemarin sudah disosialisasi lewat KKg bu. KKg di masing-masing dabin kebetulan dabin kami dabin Dr. Wahidin itu sebagai tempat untuk KKG, kemarin kami juga mengundang narasumbernya untuk PMM ini untuk agar disosiali ke tiap-tiap sekolah. Nah kami pun sudah mengerjakan Ibu, tapi datanya belum juga masuk, sudah pada topik 5 insya Allah gitu Ibu. Mohon maaf ya Ibu, itu kami, kami sudah, namun kami juga tidak tahu data itu anu, kok belum masuk. Okay. Oke. Okay. Saya share ke Bu Ayub bahwa kami sudah melaksanakan itu gitu. Jadi, terima kasih. maaf. Okay, jadi, Pak Heriadi, saya tidak memiliki akun atau akses ke data-data tersebut. Jadi, percuma saja kalau misalnya diberikan ke saya bukti-buktinya kalau prinsipnya itu bicarane kerekam. Oh iya, gitu, iya, pokoknya. Nah, di sini Pak Aryadi nanti oh. kalau sampai akhir akhir tahun ini saya tuh juga um, oh. Ibaratnya informasinya tuh kadang tuh berubah-berubah, simpang siur, apakah berkelanjutan otomatis masuk di tahun kedua sampai tahun ketiga atau ada ada yang lain-lain. Intinya kalau menurut saya untuk menjagani diberikan rapor merah itu PMM-nya ditelusuri jadi kan di data Excel itu kalau tulisannya ini ditarik terakhir 30 Oktober. Di data Excel ini itu kan ada sekolah dengan kategori sekolah penggerak maupun non-sekolah penggerak. Jadi kalau nanti setelah PMO saya share aja data Excel ini. Kalau menurut saya Pak Haryadi coba, cari sekolah yang sudah ada di Excel ini yang terdekat lokasinya dengan sekolahnya Pak Heriadi Kalau ini tadi saya cari untuk jetes yang sudah terekam adalah jetes 2 dan jetes 3. Jadi silahkan saja dicoba ditanyakan ke SD Negeri Jetes 2 dan Jetes 3. Kemarin seperti apa caranya kok punyanya Jetes 2 dan Jetes 3 terekam. Sedangkan Jetes 1 tidak terekam. Gitu. Karena kalau misalnya ini kan aplikasi. Kadang aplikasi itu ada pembaharuan, Pak. Jadi dipastikan di handphone yang digunakan untuk mengerjakan itu aplikasinya sudah aplikasi yang terbaru. Jadi dicek di Play Store, apakah perlu di- atau tidak, itu dicek dulu. Jadi, apakah aplikasinya itu sudah sama? Kemudian setelah itu kan perlu masuk nih ke akun. Coba ditanyakan saja ke JTS 2 dan JTS 3 itu pakai akun sekolah atau pakai akun akunnya, akunnya Bapak Ibu guru. Gitu. mungkin saja mungkin lo ya karena kan saya juga belum tahu nggih kemarin prosesnya dari JT1 seperti apa mungkin saja loginnya pakai akun Bapak Ibu guru sedangkan harusnya pakai akunnya sekolah jadi mungkin tidak terekam mungkin bisa saja atau mungkin Bapak mengerjakannya di aplikasi yang yang sebelum diupdate misalnya sebelum diperbarui padahal aplikasinya itu sudah diperbarui. Jadi kalau menurut saya Bapak menelusuri bertanya-tanya dulu ke kalau yang paling dekat mana. Nanti saya berikan Excel-nya. Dicari dari 800 SD yang sudah terekam itu yang paling dekat dengan JT1 mana nah coba aja ditanya-tanya ini kok sudah terekam kemarin ngapain ngisinya bagaimana gitu pak jadi eh, ini terkadang kalau terkait dengan sistem atau kita meng mengisi sesuatu itu banyak faktor bisa saja Aplikasinya sudah update, akunnya sudah sesuai, tapi ketika disubmit jaringannya bermasalah, jadi tidak terekam. Itu mungkin saja. Jadi banyak sekali faktor, utamanya menjadi PR besar, PR bersama dari JT1, gimana caranya supaya terekam masuk ke PR. MM karena setahu saya itu hmm. sangat krusial data tersebut untuk sekolah Pak itu jadi Bapak sekali lagi eh, dicari metode yang terbaik cara yang terbaik bagaimana caranya SD 1 ketika misalnya ke depan saya minta data terbaru itu sudah ada itu pak karena kalau misalnya nih misalnya ketika ketemu sama yang yang pegang data gitu saya tuh udah ngisi gitu tapi yang pegang data yang namanya orang IT itu semua berdasarkan data yang masuk di sistemnya mereka pak ya mereka nggak bakal percaya atau nggak peduli pak atau belum yang penting nanti mereka kasih data ini loh di Seragen ada 800 SD Yo yang isi tuh hanya ini, yang lain tuh enggak gitu, Pak. Jadi itu karena mereka e, berbasis data, ini saya tunjukkan sekali lagi datanya itu per eh ini sih. Tenta, nah, eh e. Nah, ini ada tulisan update data PMM 30 Oktober 2022, Pak. Jadi ini sebenarnya kalau login mungkin sangat kecil nih, Karena ini merah belum pernah login PMN tuh sangat kecil merah gitu. Tapi di sini ada yang eh data-datanya itu ada yang masih masih misalnya login tapi belum sudah proses belajar, belum lulus post test, sudah lulus topik, sudah lulus post test. Nah, ini itu Pak. Kalau yang paling banyak itu sudah lulus topik. Nah, 77,4 persen ini data. Hmm. Tapi data ini saya juga kurang tahu nih ini karena nggak ada nggak ada tulisannya seragen. Ini data seragen atau data Jawa Tengah gitu. Nah, kalau saya lebih bisa bacanya secara spesifik ya data Excel tadi. Khusus sudah jelas sekolahnya mana, terus keterangannya apa dan ada tulisannya seragen. Jadi data mereka ini bisa ada data sekian itu di PMM itu sudah ada angkanya Pak di di akunnya mereka gitu. Jadi cuma tinggal unduh aja jadi itu. Tidak mungkin dihitung secara manual itu itu kekuatan dari sumber datanya, jadi Pak Haryadi, silakan. Ini nanti saya juga sampaikan ke seluruh sekolah dampingan saya terkait PMM. Khawatirnya yang tidak kita inginkan bersama dari saya baik baik saja, dari sekolah baik baik saja, tapi kemudian dinilai CT 1 tidak baik oleh LPMP atau oleh BBGB Terus nanti di tahun Kedua tidak 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 menerima Tukin sekolah penggerak Lagi gitu itu kan yang tidak Diinginkan kan Pak gitu Jangan sampai Itu terjadi Jadi saya kalau ada informasi Terbaru atau apapun itu Pasti langsung saya Sampaikan gitu ke sekolah Dampingan yang jelas Coba ditanyakan, ditelusuri ke sekolah-sekolah yang terdata terkait dengan PMM-nya pak, gitu. Itu aja. Nge. Sekarang saya akan share terkait dengan ini ya, uh, urayan. PMO tapi sebelumnya sebelumnya apabila Pak Tanto punya sesuatu yang bisa dibagikan informasi atau apapun itu terkait sekolah penggerak ini ataupun PMM atau yang lainnya monggo Bapak. E, dibuka dulu Bapak audionya ya ya. Oke, terima kasih Bu Ayub eh, atas waktunya eh, untuk diri saya. Eh, untuk PMM mungkin nanti di sekolah penggerak eh, di SD 1 untuk diperhatikan lebih intens lagi sehingga apa yang diperlukan pemerintah eh, dapat dilaksanakan dengan baik. Eh dan aksi nyata monggo, e, semakin dinampakkan, aksi nyata-aksi nyata yang e, jangan buat e, untuk e, bisa ditampilkan. Karena ini menuntut kreativitas penjaringan sejauh ya, Bapak Ibu Guru. E, aksi nyata-nyata nyata itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan penjaringan. Ya. Barangkali itu Bayub e, sedikit dari kami untuk teman-teman kami yang ada di PSP barangkali ada kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Tantos, semangat dan sehat selalu. Oke, Bapak Ibu, ini saya mulai ke isian PMO-nya nggih untuk untuk jt satu. Nah, ini terkait dengan Bentar, kita mulai dari yang pertama dulu. Ya. Ya, Pak Heriadi dan Bapak Ibu semuanya, ini instrumen PMO tidak berubah. Nah, terkait dengan KOSP, adakah rencana mau ada review atau perbaikan, Pak Heriadi? Atau ini saya untuk KOSP-nya, saya di bulan ini saya klik sama dengan bulan lalu, yaitu di opsi 2 ini. Kemudian perancangan ATP juga masih sama, saya klik di sini. Kemudian ini perencanaan pembelajaran dan assessment, karena masih satu dokumen gih, terkait dengan modul ajar dan yang lain-lain, saya klik masih sama. Terus di sini ada penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Ini saya klik di opsi 3. Kemudian untuk modul atau perencanaan p 5 ini saya ketik di opsi 3. Ini yang instrumen pertama, Kemudian di sini ada implementasi P5. Implementasi P5, saya klik di opsi 2. Kemudian di sini terkait penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini saya klik opsi 2, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus keterpaduan penilaian dan pembelajaran, saya klik di opsi 2. Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan. Kemudian ini pembelajaran sesuai tahapan. Ini berdasarkan asesmen, jadi mungkin di PMO selanjutnya ini bisa untuk Uh, apa ya kalau misalnya belum Budia dan Bu Retno bisa coba merancang asesmen asesmen formatif kemudian di sini Bapak Ibu-ibu uh, besok di PMO selanjutnya bisa lebih cerita ke, terkait dengan asesmennya itu seperti apa Oke okay. nah di sini untuk Kolaborasi dengan ortu atau keluarga ini, saya klik di opsi tiga. Jadi, disampaikan ada buku dan yang lain-lain gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Nah, adakah rencana yang dilakukan oleh SD CT1 terkait dengan pelibatan ini? khususnya proyek apakah misalnya sudah ada kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau pihak lain atau atau seperti apa Pak Her ini saya tulisnya di mana ini untuk komunitas kami memang bahas. tadi pada narasumber itu dari intansi atau dari petugas PPL Kabupaten Seragen itu untuk anu kami sudah koordinasi pelaksanaan nanti hari Kamis itu monggo kalau jenengan nilai di mana manut saja oke okay. okay. ini saya nilai di opsi satu selanjutnya tadi sudah disampaikan ada sudah ada refleksi evaluasi nah jadi kalau di sini Uh, refleksi dan evaluasi itu tidak hanya sekedar berkumpul, kemudian ada briefing dan pengarahan. Namun baiknya ketika refleksi dan evaluasi itu ada data yang uh, Pak Haryadi pegang gitu loh datanya itu monggo data apa ya apa yang hendak di oh misalnya P5 oh ini begini datanya terus kemudian dilakukan refleksi dan evaluasi begitu. Kalau misalnya kok belum masih belum belum ada datanya gitu ya ya baru sebatas kayak diskusi atau sharing-sharing gitu Pak. Jadi di sini saya tulis di opsi 2, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru, refleksi dan evaluasi tersebut belum berbasis data, melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman pribadi atau pandangan rekan sejawat. Sebagian guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Jadi mungkin besok Oh, apa yang mau dibahas di refleksinya itu ada datanya misalnya terkait dengan anak atau terkait dengan proyek P5 nya data itu bisa data catatan bisa data foto bisa data video yang penting tuh ada datanya gitu sih Pak gitu. Nah ini untuk lainnya, hambatan adakah yang Bapak Ibu ingin sampaikan untuk ditulis dan dilaporkan ke pusat terkait dengan hambatan ataupun lainnya dari CT1 Pak Ariyadi dan Bapak Ibu Oke. Terima kasih Ibu untuk selaku kepala sekolah, selalu mengkoordinator dan selalu mengajak teman-teman guru khususnya kelas 1 dan kelas 4. Tindak lanjutnya tanpa dukungan Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 tidak akan berjalan itu. Hanya kepala sekolah tanpa dukungan Bapak Ibu saya kira tidak akan berjalan. Kesuksesan ini tergantung dari Bapak Ibu guru. Kami selaku kepala sekolah selalu mendukung, selalu mengajak itu dan kami sudah eh, berusaha mohon kepada Bapak Ibu Guru, khususnya uh, kelas 1 dan kelas 4, ini mari kita bergerak. Jadi, saya mohon maaf kalau tujuannya adalah untuk siswa, untuk belajar untuk siswa, bukan untuk kepala sekolah itu. Jadi, mohon Bapak Ibu Guru, khususnya guru kelas 1 dan kelas Empat, untuk semangat selalu untuk mengerjakan tugasnya selalu ya. kalau kami selaku kepala sudah berusaha namun bagaimana semua tergantung dari guru kelas 1 dan kelas 4 nya khususnya untuk sekolah penggerak ini sebagai contoh teman-teman nanti ke depannya Ibu. kalau saya sudah berusaha dalam eh, membantu Bapak Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4 untuk proyek kemarin kami sudah berusaha uh, mulai dari data itu sudah kami sediakan tinggal video sudah kami ambil memang belum uh, kami mau screen tentang di ini tidak bisa karena HP pakai HP ini ini kondisi laptop kami error Ibu, ini tadi baru saja laptopnya error Tidak bisa dibuka sampai sekarang karena waktunya mepet sekali ini tadi mohon maaf sebenarnya data-data itu bisa kami laporkan lewat dan lewat anu tadi kami kalau misalkan bicara hanya bicara soal atau data sudah kami sediakan sebenarnya Oke. itu ibu jadi mohon maaf semua itu tanpa dukungan guru kelas 1 dan kelas 4, sekolah penggerak tidak akan berjalan kalau gitu Ibu intinya di situ. Terima kasih. Nggih Pak, berarti tidak ada yang ingin ditambahkan nggih untuk instrumen PMO-nya nggih, di hambatan ataupun yang lainnya nggih, anggaran atau teknis apapun gitu. Jadi PMO ini Pak, instrumen itu tuh sampai ke pusat gitu. Jadi, ketika misalnya kayak kemarin Wonokerso 3 itu e, menyampaikan terkait dengan pengawas dan juga anggaran panduan itu kita naikkan ke PMO level daerah. Gitu. Itu aspirasi dari Wonokerso 3 gitu. Jadi, misalnya kok Bapak ada aspirasi atau lainnya terkait dengan PMM terkait dengan apapun kendala atau hambatan lainnya yang ingin dibaca atau dilihat sampai ke LPMP pusat itu bisa disampaikan ke saya untuk selanjutnya saya tulis di level PMO nya itu pak, Oke. kalau menurut saya pribadi mungkin masukan saya yang pertama tentu saja terkait PMM tadi Walaupun ketika PKP atau sebelum IHT, saya ibaratnya bukan soal saya percaya atau tidak percaya, tapi khawatirnya kalau data GT1 tidak masuk akan menjadi kerugian. GT1 itu sih yang saya khawatirkan, jadi bapak ibu bisa saling koordinasi bagaimana tanya ke SD Jetis 2 dan Jetis 3 kok terekam kemarin gimana ditelusuri langkah-langkahnya satu persatu barangkali kok ada yang terlewat diperhatikan jaringan dan aplikasinya serta akun yang digunakan itu itu tidak harus selesai di Desember Pak yang penting dicoba proses dulu untuk login dan menyelesaikan topiknya karena tidak ada uh, catatan data untuk JT1. Itu lalu kemudian dari saya kornya dari kurikulum merdeka adalah berpusat pada peserta didik dan kemarin kita baru saja loka karya Bapak Ibu mendapatkan materi terkait pengolahan dan pelaporan hasil asesmen silahkan itu bisa dicoba baca-baca kembali pelajari kembali untuk menyiapkan assessment asesmen di PAS di PAS di akhir semester jadi itu bisa dipersiapkan terkait dengan asesmennya. Nah, kemudian terkait dengan uh, selanjutnya ya tentu saja diferensiasi pembelajaran bisa 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 coba direview kembali, dicari tahu barangkali kok ada dari sumber-sumber referensi dari YouTube, dari PMM, dari KKG, dari apapun terkait dengan pelaksanaan diferensiasi pembelajaran untuk kelas 1 dan kelas 4 itu saja dan kalau saya tidak keliru Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi terkait loka karya bulan ini dari BBGB Leres Pak Haryadi Leres Ibu sudah sampaikan kepada teman-teman guru PKP Ye, baik, jadi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan metode ke tempat hari dan jam untuk lokakarya itu semuanya diatur oleh BBGB bukan saya jadi kalau saya ditanya pengennya seperti apa saya pengennya seperti yang kemarin saja ya sampai sore gitu namun sepertinya BBGB itu kan baru regrouping ya penyatuan lembaga-lembaga jadi dan Uh, handle 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 ini itu baru mulai di angkatan kedua kalau angkatan satu itu yang handle tuh masih PM4TK gitu jadi BBGB ini kan baru jadi barangkali mereka tuh masih mencari metode metode yang terbaik gitu kalau ke depan ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan dan teknis loka karya monggo disampaikan langsung kepada BBGB gitu. Jadi eh, kalau menurut saya apapun itu disampaikan saja ke BBGB tidak masalah gitu. Jadi apa yang dirasa enak-enak bagaimana gitu. Di selamat berjumpa, insya Allah kita ketemu. Selasa depan, Bapak Ibu, kalau saya tidak keliru, itu tempatnya di Solo, tapi saya juga masih belum tahu karena surat resminya belum dikirim. Dan menginap gitu, saya kurang tahu nih teknisnya bagaimana untuk Bapak Ibu peserta yang jelas mungkin BBGB sedang men mencoba metode baru kalau nanti banyak yang protes banyak yang nggak bisa mungkin dikembalikan lagi ke sebelumnya mungkin mungkin seperti itu masih mencoba-coba karena karena juga baru dua kali ini pelaksanaannya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu ketika loka karya nanti link untuk materinya masih sama kalau memungkinkan nih bawa bawa laptop, bawa apapun nggih keperluan Bapak Ibu karena menginap nggih obat-obatan yang sekiranya eh, cocoknya itu jangan sampai kelupaan untuk dibawa. Seperti itu saja. Nggih, dari saya cukup PMO-nya sebelum kita tutup barangkali Budia, Bu Pak Tanto dan Pak Ridi ada yang hendak Disampaikan Monggo Oke. Terima kasih ya. Untuk Memang untuk PMM eh, ini nanti Kemarin pas sosialisasi itu adalah Pilotnya dari Seragen itu Bumaya itu yang Didugasi dari BBGP nah, Ini insyaallah Nanti saya segera menghubungi Bumaya Sebagai pilot Kabupaten Seragen yang kedua, anggaran boskin e, kami memang kemarin itu e, belum memahami betul tentang bagaimana caranya, karena dulu waktu membuat anggaran itu kami anggarkan e, bersama bendahara, dan itu pun kurang pemahaman kami, sehingga kami cenderung kepada pengadaan barang-barang uh, jadi untuk yang lain itu agak memang ada tapi uh, dikatakan kurang juga kurang sehingga insya Allah nanti kami akan koordinasi uh, dengan bos reguler itu kalau bisa diizinkan insya Allah kalau misalkan ada kekurangan atau bagaimana kami akan koordinasi dengan bendara, dengan memasukkan pada bos reguler yang kami terima gitu Ibu. Mohon maaf dari kami mungkin itu apa kami sampaikan. Dan Amen. kami telah memberi bimbingan kepada kami yang selalu bersabar dengan SDT 1 untuk bisa melaksanakan program sekolah penggerak ini. Dan kepada Pak Tanto kami ucapkan terima kasih yang telah eh uh, rawoh mengikuti uh, PMO ini. Terima kasih Ibu waktu kami. Nggih, yeah, sami-sami Pak Ariyadi. Monggo Bapak Ibu yang lain apakah masih ada sebelum kita cukupkan kita akhiri? Boten Ibu. Oke, okay, baik. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan PMO bulan November untuk SD Negeri Jetis 1 Kabupaten Sragen selesai. Kita alhamdulillah bisa tepat waktu matur nuwun sangat, terabohi hipun Bapak Ibu sehat selalu dan khusus untuk Pak Haryadi Budia dan Bu Retno, tidak ada halangan dan sehat selalu. Kita bertemu di Loka Karya hari Selasa dan hari Rabu dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baik, eh, kita akhiri dan lebih Taufik kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. mohon maaf atas galanya. Sampai jumpa Bapak Ibu, matur sangat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disilahkan live Bapak Ibu.